Korang nak cari tayar performance yang sedap, lepas tu senyap dan tak bising? Korang kena tengok video ini sebab Zik akan terangkan kenapa Zik pakai tayar ini siap repeat kali kedua guys. Zik akan testkan kepada korang cornering, braking dan juga sound cruising. Bila kita cerita pasal tayar performance, mesti kita nak yang terbaik daripada tayar tersebut. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita ada rim 15, rim 16 dan juga rim 17 untuk Myvi lah. Ini kalau kita cerita pasal Myvi. Dan apa yang Zik nak review adalah pada hari ini, iaitu Zik nak ceritakan tentang tayar performance, iaitu Continental MC6 Max Contact 6. Okay guys, sekarang Zik berada di CN Auto Tire Sdn Bhd di Section 15 guys. Kalau korang tahu dekat sini ada IDCC. Alright, lepas tu dekat tepi ni ada Petronas. Ha, kedai dia dekat sini. So kat sini memang kedai dia, dia lah semua tayar Continental korang nak cari semua boleh kat sini. Kalau korang datang kat sini, korang boleh tanya ni Mr. Chan ni. Yang ni Mr. Chan kita lah. Kalau ada apa-apa tayar Continental ke tayar apa-apa korang nak cari, boleh cari Mr. Chan. Okay, jadi untuk MC6 ni, ini tayar jenis lain lah. Jangan cakap 205 pula, ini tebal semacam. Okay guys, apa yang Zik suka sebenarnya MC6 ni adalah dia punya pattern dia. Kalau korang tengok sini, pattern dia memang lain daripada yang lain lah. Tak ada lagi tayar setakat ni pattern yang macam ni. Jadi kalau korang tengok kat sini pattern dia, dia dinamakan iaitu Chevron Grip. Iaitu untuk cantikkan wet braking dan juga dry braking lah. So kalau korang tengok kat sini, ini adalah untuk dia tolakkan air. Bestnya pada tayar ni disebabkan dia punya dekat tepi ni dia tak sharp. Ini merupakan sebab apa dia tak sharp. Bila kontak dengan tayar ni dekat atas jalan, bila dia betul-betul kiranya tekanan betul-betul, dia takkan effectkan benda ni supaya kiranya orang cakap performance dia tak lari lah. So bila tekanan macam kuat-kuat kan, terkena batu ke apa benda, dia takkan bengkok. Dia takkan bengkok ke ni. So dia akan betul-betul rata dan bagikan grip korang tu lebih cantik. Dan kalau korang tengok kat sini, okay, nampak tak benda ni? Ini adalah teknologi baru, iaitu kita panggil dia noise breaking. Jadi kalau selalunya kita tengok dia punya lubang besar ni, kita akan dapati bahawa bila kita jalan pakai tayar yang macam ni, dia punya lubang ni akan buat tayar tu rasa bingit dan bising. Tapi bila dah ada benda yang ini, ini adalah untuk dia pecahkan bunyi-bunyi yang ada dekat jalan. Jadi bila kita bawa pakai tayar ni, bunyi-bunyi yang lalu dekat sini yang buat tayar ni dengung, dia akan pecah sebab ada benda ni. Ini adalah teknologi kita panggil dia noise breaking lah. Lagi satu kita ada dia punya yang ni eh. Alright, yang ni kalau korang nampak kat sini, okay. Yang ini, ini adalah bila kita cornering, tayar dia akan kesengit kan. So yang ini dia adalah untuk kekalkan dia punya tayar ni tak tekan sangat. So yang ini dia akan stabilkan korang punya tayar ni supaya dia betul-betul kukuh dan dia betul-betul grip lah, biar tayar dia dekat sini. Okay guys, jadi kalau MC6 ni adalah Max Contact 6. Ini adalah merupakan performance tayar yang kiranya atas sekali lah dalam Continental. Jadi kalau korang yang cari performance sikit kelas dengan comfort yang paling best, sekarang kita ada Ultra Contact UC7. Okay, ini adalah kira nak cakap dia punya comfort memang paling atas dan juga tak nak performance sangat, boleh ambil UC7 ni lah instead of MC6 ni. MC6 ni memang fully pada performance, tetapi bagi Zik dia memang masih senyap lagi untuk dalam kategori performance tayar. Lepas tu kita ada lagi satu CC6. Ini memang adalah untuk ekonomi punya tayar lah, environment ekonomi punya tayar. So kalau korang nak cari untuk Continental ni, dia ada 3, MC6, UC7 sekarang baru dan juga CC6. Okay guys, kereta Zik dah siap alignment. Nanti kita akan test semua segala apa yang korang perlu tahu. Dan Zik cakap kedai ni memang cepat lah servis dia. Kalau korang tengok kat sini pun, dia dah tulis lah kat sini, memang tersusun lah.
Sebabnya kedai ni korang tengok besar ni, lepas tu memang cepat guys. Tadi Zik sampai pukul 11:30 je dah siap dah kereta Zik, sebab dia orang ramai pekerja kat sini. Jadi kalau korang yang macam nak cepat servis, nak cepat benda semua, korang datang je sini, memang cepat ada buat. Alright guys, jadi kita dah settle untuk alignment dan pasang semualah dekat kedai tadi. So Zik nak layan corner dulu, kita tengok corner dia bising ataupun tidak, ataupun dia punya sidewall tu okey ke tak. So Zik akan corner dekat sini lah, sebab corner kat sini pun dia agak tajam. Alright, Zik akan try kat sini corner. Memang melekat guys, memang melekat. Auk kat sebelah dah cuak dah guys. Tak bunyi langsung sidewall dia, memang cantik. Okay, kat sini kita test Memang mantap guys. Itu adalah corner 80 dekat corner tajam. Memang Zik cakap, Zik pun agak menakutkan jugalah sebenarnya, tapi kita nak test kat pada korang. Jalan pun dry, memang sedap. Corner dia memang mantap. Jadi kita akan test berapa bunyi dia dekat highway bila kita drive macam ni, dengung tayar tu bising ataupun tidak. Okay, jadi kita akan klik dengan sound tester. Zik tak ingat lah apa benda nama dia kan. Tetapi ini adalah benda yang ni lah, disclaimer sikit bahawa Zik dah buat floor soundproof. Jadi Zik tak pastilah berapa dia punya kiraan baca dia yang sebenarnya dan berapa sepatutnya bising kan. Tapi kita kira je untuk pengetahuan korang dan untuk juga pengetahuan Zik lah, untuk Zik tahu berapa dia punya sound decibel dia. Okay, jadi kita nak tengok kat sini adalah dia punya purata dia guys So Zik diamkan diri jap. Jalan highway yang macam ni, Zik rasa jalan highway pun dia punya permukaan dia adalah jalan yang lama, so dia punya tar tu agak keras lah. Jadi kalau tengok kat situ, purata dia bagi Zik 76 ke 77 decibel lah macam tu. So Zik tak pasti antara dia punya pengaruh dia dengan bunyi exhaust ke, bunyi tekan engine mengaung ke. Tapi Zik tengok dia punya purata bila Zik lepas minyak, lepas tu dengan 80 km/h dapatlah purata macam tu guys. Ini korang tengok rim ni, warna dah lain kan. Itu episod akan datang. Tapi Zik nak cerita dulu tentang tayar ni guys. Alright, Zik dah review dah kepada korang, dan Zik dah pakai dah lama untuk tayar Continental MC6 ni. Dan kenapa Zik pakai MC6 ni? Bagi pandangan Zik, ini adalah sejujur seikhlas hati Zik Zik punya tayar ni Zik pakai, memang Zik suka, disebabkan tayar performance dia masih senyap guys. Dan Zik cakap memang Zik suka, disebabkan bila Zik corner pun, corner kau-kau, dia punya sidewall dia tak bunyi. Sidewall dia pun best guys, memang sedap. Jadi Zik cakap tayar Continental MC6 ni bagi Zik amat berbaloi dengan harga dia, dan bagi Zik performance dia pun memang cun untuk dry, dan wet pun okay juga guys. Jadi kalau korang nak dapatkan Continental MC6 ni, korang boleh pergi ke CN Auto. Zik cakap memang Zik dah pakai ni dah kali kedua untuk Continental MC6 ni. Untuk rim 17 ni memang Zik dah tak cari dah tayar-tayar yang jenis lain. Memang Zik pakai je stick dengan Continental MC6 ni, memang cun. Jadi guys, semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang,
Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.